Walau punya kehidupan gila masing-masing, seringnya sih reaksi kita semua sama. Jadi tenang, pastinya kamu gak sendirian. Satu kaleng habis lagi. Habisin sampai gak ada sisa sedikit pun. Apa aku seriusan? HP-ku? Maaf. Jijik banget. Aku pasti bisa. Apaan nih? Udah, gak usah dilihat. Demi HP-ku. Kayak ada dunia lain di sini. Dunia bau yang penuh kuman. Oke, aku masuk. Ada orang di dalam. Gelap banget. Duh, semoga ada yang miss call. Aku gak mau kejebak di sini. Nah, HP-ku akhirnya ketemu. Oh, aku kangen banget. Kamu lagi ngapain? Jangan salah paham gitu dong, bro. Please deh. 10 poin lagi, aku menang. Gah, udah main 2 jam, gak boleh sampai kalah. Apa? Aku pasti menang. Kok berisik banget ya? Apa ada yang teriak-teriak? Jangan-jangan dari kamar Lana. Maju sini semuanya. Cupu. Kamu nantangin. Ku hajar kamu. Astaga, gawat. Barbar banget. Rasain pukulanku. Stop, jangan. Kamu bakal nyesel. Waduh, badanku memar semua. Tamat riwayatmu, monster jahat. Ku cabut kepalamu. Gah! Duh, harus panggil ambulan gak ya? Lana, kamu kenapa? Hah? Ketok pintu dong, Ma. Ah, kamu bikin Mama takut aja, Lana. Game barunya seru juga. Ambil semua koinnya. Wih, aku pasti menang. Ah, baterai habis. Casanku di mana ya? Oh iya. Tunjukin jalannya, kuda. Bisa main lagi nih. Fiu. Colokannya mana sih? Lubangnya di sini. Tapi kok nggak bisa nyolok? Batu, gunting, kertas. Nyebelin banget. Coba diayun dikit. Di bawah sana ada apa sih? Cukup, bakal kuplototin. Nah, cepet masuk. Ha! Aku gak ngerti kenapa susah banget. Ceritanya seru juga. Bentar, jadi lupa waktu nih. Perutku sampai keroncongan gini. Yuk ke dapur. Aku mau yang asin-asin. Mama baru dari pasar kan? Coba lihat. Sudah waktunya bersihin dapur. Apaan nih? Mama bukan pembantumu, Lana. Gak boleh ada gelas kotor. Ah, bersih-bersinar. Kita lanjut. Di belakang sana ada yang enak nih. Kemarilah, sayang. Enak. Raspberry dan krim gak ada duanya. Hei, sodaku tadi mana? Diminum mama. Tuang segelas lagi aja deh. Piring kotor lagi, Lana. Gak ada habis-habisnya. Sip, semua bersih lagi.
Hah? Baru juga kutaruh 5 detik. Mama, beneran gak bisa lihat aku seneng? Saat harus cukuran, kamu harus fokus. Mulai dari krim cukur, sampai silat super tajam. Semuanya harus sempurna. Lihat gerakan lembut ini. Kulit lembut dan halus selesai. Sempurna. Semuanya cepat dan efektif. Wow, hari yang sempurna buat berjemur. Iya, hari ini cerah banget. Aku setuju banget. Oh, siapa sih ganteng itu? Oh, hey, apa kabar? Aku lagi berjemur nih. Hah? Bagian yang ini lupa ku cukur. Aku kayak monster berbulu. Lana? Ya? Ya ampun. Ambil handuk ini. Kamu kedinginan ya? Ya ampun, dasar aneh. Kenapa sih ada bulu di kaki? Ah, bangun pagi seger banget. Akhirnya ada waktu motong kuku kakiku. Bentar, gunting ini gak cocok deh. Kita pakai alat lain aja deh. Ini? Udah pernah coba dan hasilnya kacau. Ah, sip. Ini pemenangnya. Jangan terlalu pendek. Tinggal beberapa lagi. Ayo, cuma kuku bukan besi. Hah? Apaan tuh? Ah! Udah kayak bumerang aja. Kuku kaki gila. Ah, tidur yang nyenyak udah pasti enak ya. Tapi nggak begitu kalau kamu habis pesta semalaman. Apa yang terjadi di sini? Kayak kapal pecah. Untungnya masih ada sedikit camilan. Nah, aku merasa lebih baik. Saatnya beresin semua kekacauan ini. Ini dulu. Semua beres. Hey, Teddy. Fiuh. Tunggu bentar. Aku lupa nyapu ngepel. Gak ada yang suka nyapu. Tapi mau gak mau harus kelar, kan? Konfeti emang seru, tapi berantakan banget. Sini semua ngumpul. Terima kasih udah meriahin pestanya. Hih, ini pengkinya kenapa deh? Ayo, cepet masuk. Masih belum bisa. Gah, konfetinya nggak nurut nih. Seriusan? Oke, dikit lagi. Mau jalan sampai manapun, tetap nggak mau masuk. Maaf, teman-teman. Wuh, akhirnya. Aku di mana nih? Aku jalan sejauh apa tadi? Ya ampun. Kejadian mana aja yang pernah kamu alami? Kalau kami sering kesulitan nyolokin casan sih. Bagikan video ini dengan teman-temanmu biar mereka tahu semua orang pasti ngalamin hal aneh. Udah nonton yang ini? Cepet tonton dan subscribe channel kami supaya nggak ketinggalan video baru.